sebenarnya ibu sama bapak tuh nggak susah-susah untuk terkabul untuk semua ajar. Itu udah pasti dikabul, tinggal ibu berani gak nerima ketetapannya Allah dulu gitu loh. Kalau saya lihat begitu, kan kita lihat kenapa sih ibu lemot? Ya Allah, ibu tuh gak mau nerima ketetapan Allah. Nah kebetulan ketetapannya Allah sekarang kan A, ya udah A aja, ini malah maunya B. Aduh bu, A, ketetapan Allah hari ini A. Ya. Gak bisa Pak Haji, sudah buat biro nih panjang nih. Oh gimana tuh? Ini udah biarin aja gitu Pak Haji lah, udah biarin aja lah gitu ya. Bukan kata biarin aja, biarin. Maksudnya ketetapan Allah kan sekarang A nih. Mm-hmm. Sementara ibu udah buka giro ini tuh, ketetapannya ibu kan B ya. Mm-hmm. Ya sekarang kata Allah, hidup ini maunya siapa ya? Mau gue apa maunya lu? Jadi di Al-Quran tuh bahasanya nih, kalau di ejawantahkan, maksudnya dijabarin. Yeah. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Ini kebetulan dunianya ada dunia gue, kata Allah, bukan dunia kalian. Nah, lo aminin dong takdir gue dan syukurin dong takdir gue. Kalau sampai lo gak berani ngaminin takdir gue dan gak berani nyukurin takdir gue, lo boleh keluar dari kolong langit gue, lo cari Tuhan lagi selain aku. Jadi kita tuh diusir, suruh pindah ke kolong langit lain. Nah kira-kira gimana? Oh berarti ibu dan bapak nih cuman ngaminin doang Allah. Iya amin. Gitu. Mengaminkan dan mensyukuri nikmatku. Nah sambil disyukurin, Alhamdulillah, giro-giro yang udah saya buka sampai Januari, pasti Allah isi saldonya. Alhamdulillah, giro-giro yang udah saya buka sampai Januari, Desember, Pak. Sampai Desember, pasti Allah isi saldonya. Ada kata pasti Allah isi saldonya gitu. Jangan begini, Alhamdulillah, giro-giro yang sampai Desember pasti ada isinya. Pasti ada isinya. Lah yang isi siapa? Nah maksud saya Allahnya disebut gitu loh bos. Nah ibu nih kalau saya lihat kata Allahnya tuh gak disebut-sebut. Selalu Alhamdulillah aja saya terkabul. Alhamdulillah aja sekarang. Itu betul. Tapi ada yang lebih betul lagi kalau Allahnya disebut. Nah kebanyakan ibu Allahnya gak disebut. Jadi kalau kita tanya Allah, kenapa ibu gak dibantu sama bapak? Apaan yang gak pernah nyebut nama gue? Hah? Yang beneran, iya. Dia tuh nyebut namanya dia aja, jadi yang lunasin katanya dia. Hah? Yang lunasin dia. Bininya, yang cewek, iya. Tuh katanya bisa dia lunasin. Aduh, pantas lemot gitu. Setuju gak nih bahasa saya? Iya. Kenapa iya? Memang, oh, iya? Saya memang berdoa, tapi jangan... Awalnya di depan aja ya, nggak terlalu sering memang Pak Haji bener. Jadi ibu tuh nggak nyebut nama Allahnya. Perdoa tuh harus ada Allahnya, perdoa juga harus ada Allahnya, perdoanya harus ada Allahnya, itu doang. Iya. Nah ibu nggak nyebut. Nah bisa nggak hari ini disebut perdoanya gitu ya? Iya. Terus apa lagi?